Halo Bun, yuk simak 6 rekomendasi minyak canola untuk MPASI yang kaya lemak sehat. Tonton video ini sampai habis yuk Bunda. Video ini dipersembahkan oleh madu369.com. Madu369, spesialis anak, susah makan. Jangan lupa di subscribe ya Bunda. Kami ucapkan terima kasih untuk yang sudah subscribe. Kami doakan semoga rezekinya lancar dan sehat selalu. Untuk memenuhi kebutuhan lemak bayi, Bunda bisa menambahkan canola oil atau minyak canola untuk MPASI. Minyak canola adalah minyak nabati yang dihasilkan dari biji tanaman canola. Minyak ini mengandung lemak tak jenuh yang baik bagi tubuh kembang si kecil. Selain itu, ada pula kandungan asam lemak esensial yang disebut asam lemak linoleat. Yuk, simak 6 rekomendasi minyak canola untuk MPASI yang kaya lemak sehat. 1. Dianas Canola Oil. Dianas Canola Oil dapat digunakan untuk MPASI bayi. Minyak yang terbuat dari biji tanaman canola ini bersih dan ringan karena diproses dengan baik. Teksturnya pun tidak kental sehingga nyaman di mulut bayi. Bunda bisa menggunakan Dianas Canola Oil untuk memasak ataupun dressing MPASI bayi. Daya simpannya juga cukup lama, yakni sekitar 2 tahun. Kisaran harga Rp56.800. 2. Tropicana Slim Canola Oil. Tropicana Slim Canola Oil terbuat dari 100% biji canola pilihan yang cocok untuk MPASI bayi. Minyak sehat ini mengandung omega 3 dan vitamin E yang baik untuk tumbuh kembang si kecil karena dapat meningkatkan kecerdasan dan menguatkan fungsi otaknya. Selain itu, asam lemak jenuh Tropicana Slim Canola Oil juga lebih rendah. Kisaran harganya Rp65.300. 3. Mazola Canola Oil. Mazola Canola Oil merupakan 100% minyak canola murni. Minyak nabati ini cocok digunakan sebagai minyak tambahan dalam MPASI karena mengandung asam lemak tak jenuh tunggal dan ganda yang dibutuhkan bayi. Mazola Canola Oil juga mengandung vitamin E yang dapat berperan sebagai antioksidan dan diklaim bebas dari senyawa jahat. Kisaran harganya Rp83.000. 4. Golden Bridge Canola Oil. Canola oil untuk MPASI selanjutnya adalah Golden Bridge Canola Oil. Minyak biji canola ini mengandung omega 3, omega 6 dan rendah lemak jenuh. Teksturnya yang ringan dan segar membuatnya cocok menjadi tambahan untuk MPASI. Bunda juga tidak perlu meragukan keamanannya karena Golden Bridge Canola Oil telah mengantongi izin BPOM. Kisaran harganya Rp55.000. 5. Dogo Canola Oil. Dogo Canola Oil dihasilkan dari ekstrak biji tanaman canola dan diproduksi langsung di Kanada. Minyak canola ini memiliki kandungan omega 3 dan 6 yang baik untuk kesehatan otak dan jantung bayi. Minyak canola untuk MPASI dari Dogo ini dianggap lebih sehat karena kandungan lemak jenuhnya rendah. Bunda bisa memadukan Dogo Canola Oil dengan bahan makanan sehat lainnya untuk MPASI. Kisaran harga Rp69.000. 6. Family Choice Canola Oil. Family Choice Canola Oil memiliki tekstur ringan dengan warna yang jernih. Bunda bisa menggunakannya untuk membuat MPASI yang bernutrisi karena minyak ini merupakan sumber lemak omega 3 yang bagus untuk tumbuh kembang si kecil. Selain itu, menambahkan minyak ini ke dalam MPASI juga tidak akan mengubah rasa makanan loh Bun. Kisaran harganya Rp64.800. 6 rekomendasi minyak canola untuk MPASI yang kaya lemak sehat. Apabila Bunda punya masalah anak susah makan, Bunda bisa berikan madu369 yang terkenal dapat menambah nafsu makan dan berat badan anak dengan cepat. Rasanya manis, enak, dan anak pasti suka. Cocok untuk anak usia 1-15 tahun. Bisa beli di website resmi www.madu369.com atau WA admin di nomor tertera ya Bun. Semoga informasi ini bermanfaat, serta kami doakan semoga sehat selalu untuk putra dan putri Bunda. Terima kasih telah menonton video ini ya Bun. Nantikan video-video selanjutnya. Jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan juga share untuk berbagi manfaat video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah!